Dikarenakan Alisa tidak ingin apabila Alia menggagalkan rencananya untuk menguasai harta Mario, nantinya Alisa pun datang untuk mengingatkan Alia untuk menghentikan langkahnya yang ingin mengatakan semuanya. Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana Alisa berusaha untuk mengancam Alia agar selalu tutup mulut dan tidak mengatakan semua kebenarannya ke Mario, karena ia tidak ingin apabila Alia menggagalkan rencananya, sehingga Alia pun mengatakan bahwa sampai kapanpun ia harus mengatakan sejujurnya ke Mario, mengingat ia tidak ingin apabila menyakiti keluarga ini. Alia merasa mimpi semalam merupakan pertanda bahwa dirinya harus mengatakan yang semuanya sebelum orang lain yang mengatakan terlebih dahulu ke Mario dan juga keluarganya.